Oke teman-teman, kita akan perbandingkan yaitu suara Evan dengan suara Remo, head Evan dan head Remo dengan perbandingan sama-sama 13 in, sama-sama body DMT, ringnya sama, head bottomnya juga sama, pakai Encore, snappy-nya juga sama, terus apalagi ya, tuningnya ini yang nggak sama. Kalau yang Remo ini tuning setengah 50% dia bisa naik lagi. Kalau yang Evan yang ini yang Evan ini sudah tuning up, sudah tuning tertingginya Evan. Ya, terus apa lagi ya? Nah itu aja perbandingannya itu aja ya. Sama-sama 13 in, sama-sama punya IDMT, sama-sama ya itu 4 play. Sama-sama 4 play. Ringnya sama, konektor gak ngefek sih konektor ya. Tuningnya sama, saya juga tuningnya. Kita bandingkan yang gak sebanding adalah yang Remo ini tuning 50%, dia bisa naik lagi yang ini. Yang Evan ini tidak bisa, dia sudah tuning paling tertingginya. Kalau nanti dinaikkan lagi, rusak nanti ya. Gimana kah perbedaannya, kalian nilai sendiri. Ingat ya. Jangan menyalah-nyalakan pelatih yang lain karena beda pelatih, beda cara tuning, beda karakter telinganya dan juga headnya itu juga punya karakter sendiri-sendiri. Ya, beda head juga punya karakter sendiri juga. Kita tes. Remo, Evan. Seperti itulah bedanya. Kalian pro mana? Pro Evan, pro Remo. Ya, ingat ya, jangan menyalahkan beda pelatih, beda cara tuning, beda head, beda karakter, beda body, beda juga suara yang dihasilkan. Ini adalah DMT, Bos.